Ah, ada yang melebu ya. Sini kate unboxing. Oke, okay, okay. Yang datang tadi. Iya. Itu iki warisan. Mas Fahri. Sakita. Ini Mas. Kita masuk ke dalam lur. Lihat-lihat. Isinya triway. Yang di harddisk barusan. Jadi isinya komponennya 12 in-nya 2. Terus sudah itu 6 in-nya 4, 1, 2, 3, 4 sama tweeter-nya 2. Oh, berarti tweeter-nya 2 ya, Mas? Tweeter-nya 2, Mas. 2. Triway. Kayak yang di mana, Mas? Sistemku, Mas. Sing Land Ray Mini itu. Iya, iya. 6 in 4, tweeter-nya 2 sama 12 in 2. Sing cak gantung biasa. Iya, iya. 12 itu in. Ini sisanya speaker, Mas. Sisanya speaker. Iya. Sama yang bekas itu. Gak dipakai itu, Mas, yang bekas, Mas? Pakai buat hajatan itu, Mas. Berarti cuma dipakai hajatan nih, Lur. Ini juga, Mas, kelupaan. Kita juga dapat support BIM 2 kotak. Jadi 2 pasang, berarti 4 ini. Wisdom, ya, Mas. Wisdom. Sama parlet 12. Full wisdom. Ini sekali pakai di sumber saya. Nanti kalau ada yang mau harganya miring, satu kali pakai lelang. Dilelang. Oh, dilelang ya. Langsung berarti. Ya, kebetulan sudah terdp. Iya. Kalau parlet sisa 12 monggo sound miniatur pakai parlet tambah ganteng mengikuti jejak sound gantengnya sebenarnya. Untuk parletnya, Mas, serinya seri berapa, Mas? Serinya ini, Mas, V613 ini full color. V613. Untuk BIM-nya? Untuk BIM-nya seri 280. Bagus ini buat apa jenenge iki nek manten nang. Iya, iya. Di dekor ya. Kalau ingin tahu hasilnya ini bisa dicek di channelnya Minion Audio. Oh. Oke, siap-siap. Atau channelnya yang Mas Estiadi yang di Ngantang kemarin. Siap-siap. Gak ada. Oh, channelnya Mas Up ada. Yang mana? Waktu di Sumber Lanas. Iya ta. Yo, itu. Masa pakai wisdom ini? Wah, full wisdom. Iya, habis sumber sewu ya. Sengkol doang. Ini ada, Mas, kiriman dari Pak Daniel 2 lentre 1 kotak. Sama kayak gitu. Yang 210 ya. Oh, yang 210 lur. Ada kata delok 210 nih. Oke. Oke. Kepok. Lighting sama parlet. Dan speaker-speaker yang lama dan yang baru khusus buat Sumber Sewu. Ini, Mas, yang baru, Mas. Yo, ngeri tenan nih. Prepare Sumber Sewu. 20 speaker datang. Nah, ini untuk yang triwinya. Spill. Oke, ini triwinya yang dari Wisdom yang sudah ditambahi anu katanya Mas Dika ya, dari Pak Daniel. Seperti inilah. Triwi lor. Khusus buat Sumber Sewu. Ini kotak kabel input. Sudah itu ini kabel speaker. Kabel speaker pakai apa, Mas? Klutz. Klut. Ya. CK pakai Neotrik. Kalau yang ini kabel inputnya pakai klut juga. Lek seri ini lali ya, Mas. Serinya lali. Lek soket-soketnya kita pakai opo jenenge? Ampenol. Ya, apa ada rencana, Mas, untuk kabel input nggawe Fairmont? Kan biasanya wong-wong nggawe Fairmont. Fairmont. Iki, Mas. Duwe ya. Duwe iki, Pak. Duwe. Menang-menang. Gak usah diano ya, ditakoni langsung. Langsung. Sak meter piro, Mas? Rahasia negara. Dicek ae sendiri. Sak meter ngeri yo, wis. Kena ge toko anu. Nah, itu ini yang 210. Oh, 210 itu. 210 ne bentuknya kok ini. Standar lah. Nanti komponennya rotok miring ini, Mas. Didanu. Oh. Di tengah. Itu parlete, yang tadi di dalam 6, yang ini 6. Terus ini, sisanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sama yang di dalam. Triway-nya. Triway semua ini ya, Mas? Triway semua. Terus ini power-powernya, Mas.
Nah, ini kenangan Sumber Sewu tuh Mas tulisan-tulisan 2022. Kemarin saya anu lho, yang tulisan-tulisan iku lho tak wajo iku lho. Sumber Sewu 2022. Kiki ruwet. Apa pai di kate. Zaman sakmono sih. Zaman sakmono. Yeah. Wis gak ono meneh. Ini legend, legendnya ini yang ada di sini. Ada di sini. Sip. Ayo tak kudu wis. Ah, ini yang foto. Ini yang loh, jadi aku pengen main. Jadi legendnya Minion. Dipakai juga ini, Mas. Dipakai nanti, Mas. Bawa 4 nanti. Siap, siap. Ini kalau ada yang minat bagi teman-teman, ini rencana mau kita keluarkan. Soalnya kita mau ganti lagi. Maksudnya ganti ya tetap lenery seperti ini, cuman untuk bracket sama soket-soket nanti kita perbarui semua. Soalnya ini sudah pemakaian 3 tahun boxnya. Man, kondisinya bagus masih lur. Siap, siap. Mungkin ada yang minat ada yang bisa minat. DM ke IG. IG atau komen di YouTube-nya ya. Mas Uup sama STID. Siap-siap langsung lur. Siapa cepat dia dapat. Mas bocorannya kalau boleh tahu apa langsung japri ya langsung cakap enak. Japri lur. Nek masalah rego iso neko-neko japri ayo. Iso iso disenggol kok rene. Aman pokoke. Aman. Sama ini juga lur. Ada komponen 12 Ineo dari Wisdom. Iki anu biyen aku kate garap lenre gagal damai tak nutut akhirnya speakernya nganggur daripada nganggur kita jual. Ini ada 8 yang 4 sudah laku ke Makassar kemarin sisa 8 ini harga barunya sekitar 2,3 ini saya jual 2 jutaan 2,3 dijual 2 jutaan untuk serinya mas berapa mas? D12C Neo D12C Neo ini isinya RX112 oh isinya berarti ini ya RX112 isinya yang single itu kan mas? Yang single oh iya yang cuman single kebetulan lor. Itu kita gak dapat support yang itu kita dapat support yang ini yang untuk Sumber Sewu tadi iya iya tambah lebih mewah ya, iya. Dari tahun kemarin mungkin itu aja ya mas gak ya. Ada lagi ini untuk sudah, Minion mas, ya habis. Ini lampu terop ini mas waduh di support apa ini let's go ini mas dulu kan ini mas lampu terop dulu yo kawe lighting kok iya ono sing mencet iki di strobo ngene iki masuk iki masuk wis totali berarti piro 8 unit yo iya 210 8 unit terus yang 3-way 8 unit juga 8 unit juga yang ini kecil kecil 4 unit 4 unit dulur persiapan Minion. Ini di landing di pinggir apa di tengah biasanya di tengah biasa kondisional kondisional kalau iya mengikuti tinggal lihat nanti mas soalnya yo ingin besar kan? Dari awal kata Minion kan dari nama bisa jadi doa gitu iya, 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 mas. Awalnya emang dari sound ini pingin bikin yang kecil tapi banter alhamdulillah sekarang bisa kerja sama sama suatu brand yang sangat luar biasa Wisdom sudah untuk review gudang singkat seperti itu. Soalnya cilik gudang ini. Iya, iya. Jenenge Minion. Singkat-singkat saja. Singkat-singkat saja. Mungkin ada kata-kata buat Bapak Daniel ini, Bapak terhormat ini. Ya, kalau dari Minion sendiri terima kasih banyak Pak Daniel, juga Big Boss dari Wisdom, Pak Alek, sudah itu sama tim mitra utama Pak Dul, Mas Ubed, Mas Eko, Ucil sudah membantu Minion berkembang sampai sebesar sekarang. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Kata-kata nih, yes. Salam-salam tek kae Pak Daniel karo semua kru dan tim Wisdom, Wisdom Indonesia, Wisdom Indonesia. Pak Daniel akan bangga melihat ini. Tersenyum, tersenyum. Full senyum wae. Full senyum wis tersenyum. Kedua kalinya Wisdom dibawa Minion. Tapi tambah banyak sekarang pakai ya, Wisdom. Alhamdulillah wes dulunya kita sendiri yang bawa Lenrei Wisdom di Battle Sumber Sewu. Untuk tahun ini perkiraan ada 6-7 son yang bawa Lenrei Wisdom. Yeah. Jadi nanti kan ada perbandingan. Yeah, jadi orang
kok sing akeh gawe wisdom gitu nanti. Yeah, yeah. Ya alhamdulillah Mas, dari awalnya nol bisa bagus yo, kayak Minion ya turut bangga bisa membawa produk tersebut. Siap, siap. Seperti itu Mas. Tinggal lihat suaranya aja ya Mas. Ya, tinggal nanti wis. Oh, Wisdom seri ini suaranya seperti ini. Oh, Wisdom yang seri Sultan suaranya seperti ini. Tergantung selera sendiri-sendiri. Selera, Mas. Ya, ya. Selera dan budget. Seperti itu. Kalau saya Mas enggak beli ini Mas, maksudnya yeah, di support. Iya, di support, Lur. Khusus Sumber Sewu ya Mas. Khusus Sumber Sewu. Sama karnaval-karnaval itu kita bisa bawa. Pinjem lah istilahnya Mas, dipinjami sama Wisdom. Siap, siap. Kalau yang ini suatu saat bisa dimiliki sama Minion. Yang saya suruh tinggal ambil nanti yang ini Mas. Ini tinggal Pak, entar. Tempo 1 tahun. Iya. Masuk Mas. Untuk Minion Mas kan yeah, nambah satu Mas. Iya, iku. Jember. Mas iya sak ulang Mas, enggak iso lebih. Oke, mungkin itu saja ya Mas. Siap. Hari ini ya. Terima kasih untuk waktunya ini.